Baik, karena udah ada 17 orang, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Isti, ini langsung saya mulai atau ada pembukaan dulu dari Bu Isti? Oke, mungkin langsung saya mulai ya. Jadi mungkin apa namanya pertemuan kita apa nama hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita dari hari Jumat pekan kemarin. Jadi kalau dari hari Jumat pekan kemarin kita sudah sedikit membahas terkait dengan dispersi kualitas udara atau dispersi polutan di udara secara umum. Kalau kita lihat di pekan kemarin, kita bisa apa namanya berbicara terkait dengan bagaimana polutan di udara yang keluar dari cerobong emisi nanti bisa terbawa oleh beberapa apa namanya arah angin yang nantinya akan jatuh di titik tertentu yang kalau kita gunakan bantuan pemodelan kita bisa mengetahui bagaimana sebaran dari konsentrasi apa namanya titik jatuh dari polutan di udara di titik-titik tertentu di area dari suatu cerobong di industri. Nah, mungkin sebelum kita mulai terkait dengan pemodelan kebakaran dan ledakan sedikit mungkin kalau memang ada yang mau apa namanya menanyakan terkait dengan pertemuan kita pekan kemarin atau mungkin ada yang mau sharing terkait dengan materi pekan kemarin, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya ataupun hal-hal lain yang terkait dengan teknik keselamatan industri secara umum. Ya, Mbak Amanda, ada pertanyaan atau komen ataupun hal-hal lain monggo. Mungkin saya izin bertanya ya Pak. Perkenalkan nama saya Amanda Augri. Di sini saya ingin bertanya, kalau misalkan di industri-industri kayak gitu tentang dispersi polutan itu sama kayak kita kemarin ya Pak. Apa jadi mereka membuat modelan dulu apa bagaimana runtutan prosesnya untuk menghadapi di TKI-nya itu apa aja dan kalau tentang dispersi polutan itu gimana? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi ini sekarang itu kalau kita lihat sekitar 3 tahun yang lalu ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nanti kalian bisa cari-cari di internet. Jadi PP 22 tahun 2021 itu berbicara terkait dengan pengelolaan lingkungan. Di situ di dalamnya ada satu apa namanya satu bentuk perubahan perizinan lingkungan. Jadi setiap industri yang melakukan kegiatan produksi kegiatan industri itu diwajibkan menyusun dokumen perizinan lingkungan. Nah, di dalam dokumen perizinan lingkungan itu ada yang namanya persetujuan teknis pada saat satu industri itu akan mengeluarkan atau mengemisikan gas buang dia dari satu proses industrinya. Jadi misal satu industri dia punya boiler. Industri itu harus wajib mempunyai dokumen persetujuan lingkungan. Nah, salah satu dokumen persetujuan lingkungan itu salah satunya adalah melakukan pemodelan kualitas udara. Jadi mulai tahun 2021 pada saat industri dia akan melakukan perubahan kapasitas, dia akan memasang boiler, dia akan menambah kapasitasnya, dia saat ini diwajibkan melakukan penyusunan kajian lingkungan atau persetujuan lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan pemodelan kualitas udara seperti itu. Nah, nantinya dengan pemodelan kualitas udara satu industri itu nanti akan bisa memitigasi di awal. Jadi pada saat satu industri dia membuat apa namanya menambah satu unit tungku pemasakan misalnya. Di situ ada satu tungku pemasakan, kemudian ada emisi yang dibuang ke lingkungan.
dia harus apa namanya membuat satu model dispersi dari tungku pemasakan yang dia bikin. Jadi misal tungku pemasakan dia punya kapasitas 100 kg per jam, dia harus membuat model emisi dari tungku pemasakan 100 kg per jam itu. Sehingga efek dari dia menambah satu tungku pemasakan itu ke area di sekitar lingkungan industri bisa diketahui sebelum tungku pemasakannya itu di apa namanya dibangun. Nanti dari Dinas Lingkungan Hidup dia yang akan mengeluarkan izin dari apa namanya berdasarkan data-data pemodelan kualitas udara penambahan tungku pemasakan ini bisa di apa namanya bisa di izinkan untuk beroperasi seperti itu. Gimana, Mbak Amanda? Cukup jawabannya atau masih kurang jelas? Insya Allah sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Terkait yang lain, ada yang mau komentar lagi sebelum kita mulai materinya? Jadi, materi kita hari ini mungkin kita akan lanjut ke pemodelan kebakaran dan ledakan. Jadi dari materi pekan kemarin kita fokusnya adalah kalau pekan kemarin materinya kan dispersi kualitas udara dari cerobong yang dia continue ya, apa namanya keluaran atau rilis dari cerobongnya. Sedangkan kebakaran dan ledakan ini kan dia sifatnya adalah insidental seperti itu. Nanti malam ini ada yang pakai laptop untuk Zoom ini atau ada yang pakai handphone? Hai, laptop, Pak. Oke, kalau pakai laptop nanti di pertengahan kuliah nanti akan coba kita apa namanya simulasikan bersama-sama. Nanti di akhir saya akan sampaikan tugas untuk pekan depan terkait dengan pemodelan kebakaran dan ledakan. Sebelum saya mulai, mungkin bisa sambil di-download dulu ya. Saya kasih link dulu. Silakan bisa di-download dulu ya untuk yang softwarenya. Oke, mungkin sambil kita download. Nah, sambil kalian download nanti bisa diinstal. Kita mungkin masuk ke materi yang secara umum dulu. Jadi kalau kita lihat satu kegiatan industri, tentunya karena ada proses-proses seperti proses pemasakan, seperti proses pembakaran yang ada di situ, tentunya akan mempunyai potensi bahaya ya, seperti kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan juga pencemaran lingkungan. Nah, karena ada punya potensi bahaya yang sedemikian rupa, industri-industri, terutama industri-industri besar, tentunya dia harus mempunyai satu pengelolaan yang baik dan aman. Nah, pengelolaan ini harus disusun dari mulai tahap perancangan pembangunan sampai dengan pengoperasian. Dan ini kalau kita bicara terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, satu industri tadi sempat ditanyakan, memang sudah harus menyusun namanya dokumen perizinan lingkungan atau dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan ini adalah sifatnya janji-janji pada saat satu industri nanti memulai proses produksinya, dari mulai tahapan rancang bangun sampai dengan pengoperasian, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait dengan lingkungan. Harapannya dengan pemenuhan atau apa namanya
memenuhi persyaratan perizinan lingkungan, satu industri itu nantinya akan bisa dikelola dengan baik, mampu memitigasi potensi-potensi dampak ke lingkungan, dan juga mampu secara apa namanya bertanggung jawab terhadap kesehatan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Karena bagaimanapun kalau suatu apa ya satu industri itu beroperasi, tentunya tidak ada yang namanya industri yang kebal kecelakaannya. Sekecil apapun pasti akan mampu berbuat atau berpotensi menghasilkan atau menimbulkan kecelakaan di dalamnya. Nah, potensi-potensi kecelakaan yang ada dalam satu industri ini nantinya bisa diminimalkan dengan ya salah satunya dengan melakukan mitigasi. Nah, mitigasi yang akan kita bahas kali ini adalah mitigasi terkait dengan kebakaran dan juga ledakan. Nah, kalau kita berbicara masalah potensi bahaya atau potensi kecelakaan yang ada di industri, ini ada satu apa ya, satu nasihat atau mungkin satu kalimat yang bijak sebenarnya. Kalau sesuatu itu dapat terjadi secara cepat ataupun secara lambat, itu akan terjadi pada saat sesuatu itu terjadi, sesuatu itu ada. Nah, karena industri itu ada, maka itu bisa menyebabkan satu kondisi kecelakaan di situ. Ini satu gambaran, ini adalah satu kebakaran atau ledakan yang terjadi di satu kilang di Indonesia. Ini kalau tidak salah di Cilacap, jadi pernah terjadi atau beberapa kali terjadi satu ledakan dari tangki penyimpanan bahan bakar yang dia meledak, bisa jadi kena petir, bisa jadi karena kebakaran dan lain sebagainya. Nah, pada saat terjadi ledakan atau pada saat terjadi peristiwa kebakaran seperti ini, tentunya dia akan tangki yang berisi bahan bakar itu dia akan mengalami kebakaran. Nah, pada saat dia mengalami kebakaran, tentunya bahan kimia yang ada di dalam tangki ini dia akan terbakar hingga habis. Meskipun proses pemadaman mungkin sudah terus apa namanya pada saat beberapa menit setelah kejadian proses pemadaman sudah dilakukan, tentunya tidak serta-merta kebakaran itu akan selesai dan efeknya akan berhenti di situ. Tapi pada saat terjadi peristiwa ledakan dan juga kebakaran seperti ini, efek dari apa namanya polusi yang terjadi karena ledakan dan kebakaran ini tentunya akan terus menyebar seiring dengan waktu. Nah, bagaimana potensi dari ledakan dan kebakaran ini mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi industri ini juga yang kita bahas lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa kejadian yang terkait dengan apa namanya kondisi kecelakaan insidentil. Kalau tadi salah satu gambarnya adalah tangki Pertamina ini. Ini pada 13 November 2021 pukul 19.10 dia mempunyai tangki yang berisi Pertalite. Nah, karena dia berisi Pertalite, ini kalau kita lihat kebakarannya pukul 19.10 dan bisa diatasi 23.05, ini berarti sekitar hampir 4 jam kalau kita lihat. Nah, 4 jam ini apakah setelah 4 jam tidak ada efek lanjutan dari peristiwa kebakaran ini? Tentunya ada apa namanya efek lanjutan dari peristiwa kebakaran ini. Nah, efek lanjutan inilah yang apa namanya bisa menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kemudian juga di Cilegon ada pabrik kimia yang meledak yang berasal dari pipa. Nah, ledakan ini tentunya juga menghasilkan karena dia biji plastik. Pada saat biji plastik itu meledak atau terbakar, tentunya dia akan berpotensi menghasilkan gas-gas yang berbahaya seperti dioksin dan juga furan. Kemudian jauh ke belakang, ada yang tahu yang di bagian kiri bawah? Kira-kira terjadi tahun berapa?
itu adalah ada satu kejadian yang merupakan bencana kecelakaan pabrik yang paling besar sepanjang sejarah. Ada yang tahu tahun berapa ini di tragedi gas di Bhopal ini? Jadi tragedi apa namanya ledakan pabrik kimia di Bhopal itu terjadi tahun 1984 dan jumlah korban tewasnya ini adalah kalau menurut catatan ada 5.000, sekitar 5.000 jiwa. Namun efek samping setelah kejadian itu sampai dengan detik ini masih banyak apa namanya jumlah korban yang mengalami baik itu cacat permanen maupun secara genetik dia mengalami penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Nah, kalau kita lihat efek dari satu ledakan atau satu kecelakaan yang mungkin berlangsung 2 sampai 3 jam ini bisa berlangsung beberapa tahun bahkan hingga puluhan tahun sampai sekarang. Dan kalau kita lihat tragedi gas Bhopal ini sampai membuat pabrik Union Carbide itu sampai tutup atau sampai gulung tikar. Ya, kalau kita lihat dari apa namanya beberapa hal yang sudah terjadi, ternyata empat unsur penyebab kecelakaan menurut Ramli adalah ada empat sebenarnya. Yang pertama manusia, kemudian peralatan, material, dan lingkungan. Nah, kira-kira dari empat unsur ini ada yang bisa ngasih komentar nggak? Kira-kira mana sih yang merupakan unsur penyebab kecelakaan yang paling besar? Ayo, ada yang bisa komentar kira-kira apa penyebab kecelakaan yang paling besar dari empat komponen ini? Izin menjawab, Bapak, material. Siapa ini tadi? Mas Dimas ya? Atau siapa yang tadi yang Iya, ngomong? Bapak. Kenapa menurut Mas Dimas unsur penyebab kecelakaan yang paling besar itu material? Kalau menurut saya, kalau misalkan material tersebut mulai dari inletnya sudah salah, nanti kapasitas dari peralatannya juga tidak memenuhi, jadinya nanti alatnya juga bakal bisa meledak dan bisa mengakibatkan kecelakaan, Bapak. Oke, jadi pada saat satu material itu apa namanya terjadi kesalahan handling seperti itu ya, bisa terjadinya kecelakaan seperti itu ya. Ada yang lain? Ya, Mbak Amanda, silahkan. Izin masuk Bapak, mungkin kalau dari saya sih faktor manusia ya Bapak. Soalnya seringkali di beberapa kasus itu penyebab utamanya kecelakaan itu pasti beberapa itu dari kesalahan manusia. Kayak contohnya itu kurangnya kesadaran terkait keselamatan, terus habis gitu kelalaian, terus atau juga bisa kayak pengabaian prosedur atau keputusan yang buruk. Jadi itu bisa menjadi pemicu utama berbagai jenis kecelakaan yang terjadi yang disebabkan oleh manusia gitu. Jadi kalau tadi yang Mas Dimas sampaikan berarti material itu juga berkaitan dengan manusia begitu ya. Iya, Bapak, betul. Jadi sebenarnya keempat komponen ini saling saling ber apa namanya saling berkaitan ya. Penyebab utama memang ya bagaimanapun dalam satu industri yang mengoperasikan peralatan, yang memindahkan material, yang dia mengelola lingkungan itu memang dari manusianya. Cuman keempat faktor ini memang saling berkaitan bagaimanapun pada saat mungkin ya manusia atau sumber daya manusia industri yang ada di dalam satu industri itu sudah bekerja seoptimal mungkin, namun ada kondisi-kondisi mungkin peralatan yang
mengalami bisa mengalami apa ya kondisi tidak optimal tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan satu kecelakaan. Nah, lebih lanjut kalau kita berbicara terkait dengan kalau tadi empat unsur penyebab kecelakaan, ternyata kita mengenal dari kecelakaan itu menjadi dua hal, itu adanya teori domino yang disampaikan oleh Inggris tahun 1930. Nah, ternyata dari empat faktor itu bisa kita rumuskan kenapa sih yang menyebabkan kecelakaan itu adalah sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah tindakan tidak aman dari manusia atau unsafe action, dan juga adanya kondisi yang tidak aman. Kondisi tindakan tidak aman ini berarti lebih kepada faktor manusia. Kemudian kondisi yang tidak aman itu bisa berasal dari peralatan, bisa berasal dari material, dan juga berasal dari lingkungan. Nah, kalau kita lihat gambaran di sini, ini adalah ada beberapa kondisi. Jadi kalau kita lihat ada ini apa, katrol ya, yang mengangkat satu tumpukan, mungkin satu tumpukan barang yang cukup berat. Namun ternyata di satu sisi apa namanya, sisi pengait dari pegangan tumpukan box ini, dia mengalami kerusakan. Tapi kondisi yang apa namanya, unsafe condition ini, kondisi yang tidak aman ini ternyata tidak dimitigasi dengan baik oleh pekerja yang ada di situ. Karena tidak dimitigasi dengan baik, box tetap diangkat ke atas, ya, maka akhirnya pada saat ada pekerja yang berlalu lalang di bawah, akhirnya pada saat talinya putus, dia akan mengalami jatuh ke bawah. Nah, kondisi-kondisi unsafe, tidak aman seperti itu, unsafe condition ini tidak serta-merta akan menyebabkan kecelakaan. Bisa jadi dia baru akan sampai ke kondisi near miss atau hampir hampir celaka. Nah, hampir celaka ini juga merupakan satu kondisi di mana kalau terus-menerus dilakukan, kalau terus-menerus dibiarkan, dia akan mengalami kondisi yang namanya adalah accident atau kecelakaan. Nah, terkait dengan konsep keselamatan ini, kalau dari kita lihat unsafe condition atau kondisi-kondisi yang tidak aman tadi, kita harus melakukan pengelolaan dengan program keselamatan yang baik. Makanya kalau kita mungkin flashback beberapa slide ke belakang, pada saat terjadi kebakaran di kilang, bisa jadi pada saat kilang itu meledak, ada kondisi-kondisi atau unsafe condition yang dialami oleh kilang tersebut. Bisa jadi karena kilang tersebut dia tidak menggunakan penangkal petir, atau mempunyai penangkal petir yang dia tidak di apa namanya, dicek secara berkala seperti itu. Atau bisa jadi ada pekerja yang berada di area sekitar tangki yang mungkin melakukan aktivitas menyalakan api, ya, entah itu merokok dan lain sebagainya. Itu juga unsafe condition yang ada di area kilang tersebut. Jadi kalau satu lokasi seperti kilang tadi mempunyai sumber bahaya dan mengandung resiko, dia harus mempunyai program pengelolaan yang cukup ketat. Nah, kalau kita bicara terkait di kilang seperti di Pertamina, pada saat kita masuk ke area kilang, tentunya ada persyaratan-persyaratan keselamatan yang harus kita penuhi. Misal kita tidak boleh membawa rokok dan korek api, kita tidak boleh membawa apa namanya, pemantik api dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi mitigasi tersebut tujuannya adalah mengendalikan berbagai risiko yang bisa timbul dari sumber bahaya tadi. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, kita lihat kegagalan ataupun faktor manusia pada saat dia membuat satu kondisi ataupun satu perilaku yang tidak aman, dia akan bisa menyebabkan insiden. Dan insiden itulah yang nantinya jika tidak bisa direcover atau tidak bisa diperbaiki, dia akan
ngalamin kecelakaan. Dan kecelakaan ini sendiri, akar masalahnya adalah gagalan dari mitigasi yang dilakukan. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu? Nah, kalau kita lihat ya di satu apa namanya perusahaan atau di satu industri, ada berbagai macam bahaya yang ada di situ. Dari mulai hidrokarbon, kemudian bahaya-bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya listrik, tekanan, sampai dengan bahaya chemical. Nah, terkait dengan bahasan kita kali ini, kita mungkin akan membahas terkait dengan bahaya yang diakibatkan oleh chemical. Nah, kita masuk ke materi inti ya. Jadi, kita akan mencoba mengasesmen resiko secara kuantitatif menggunakan software Aloha. Jadi, Aloha adalah satu software yang dikembangkan oleh USEPA dan juga apa namanya EOAA. Jadi, dia mampu mengasesmen secara asesmen resiko pada saat satu apa namanya satu unit yang dia mempunyai potensi bahaya, kemudian kita bisa melakukan asesmen terkait dengan bagaimana dispersi ataupun sebaran dari kualitas apa namanya udara pada saat ada di bisa terjadi ledakan seperti itu. Nah, konsep modeling yang digunakan menggunakan software Aloha ini adalah ia menekankan pada beberapa faktor. Yang pertama adalah bahaya apa sebenarnya yang ada di lokasi. Jadi, software ini dia akan menentukan, kita harus menentukan bahaya apa yang di lokasi. Nah, kita bisa menentukan kalau misal tadi kita ambil contoh dari tangki atau kilang Pertamina, maka bahaya yang ada di lokasi adalah bahaya dari bahan kimia yang ada di dalam apa namanya kilang tersebut atau tangki tersebut. Nah, di mana juga dia, kemudian yang kedua adalah di mana lokasinya. Nah, lokasi dari misal kalau kita lihat ya di kilang yang tadi itu, yang tangki kilang tadi itu, lokasinya berada di mana? Apakah jauh dari jangkauan populasi atau masyarakat sekitar? Seberapa jauh dari lokasi pemukiman terdekat dan seterusnya. Kemudian juga bahan kimia apa yang ada? Karena kalau kita lihat bahan kimia itu akan sangat berpengaruh terhadap sejauh mana potensi bahaya yang bisa terjadi. Jadi misal kalau kita lihat di kilang tadi yang terbakar adalah dari Pertalite, tentunya akan berbeda pada saat bahan kimia yang ada di situ adalah ya, mungkin aftur dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bahaya dapat dimitigasi. Jadi kalau ada kondisi terjadi ledakan, terjadi kondisi yang terburuk, skenario-skenario apa yang bisa disusun agar masyarakat yang di sekitar industri ini bisa terlindungi. Dan apa namanya dengan bantuan software ini kita bisa melakukan mitigasi seperti itu. Ada yang sudah coba install softwarenya? Saya sudah install, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, kalau kita bicara kerangka pikir softwarenya. Jadi tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya, mungkin saya lanjut saja. Nah, si Aloha ini dia bisa melakukan modeling terkait dengan bahaya di udara dan bisa yang jelas dia bisa memprediksi bagaimana satu chemical akan bisa rilis dari satu tangki, dari satu genangan maupun juga dari pipeline gas dan lain sebagainya. Nah, pemodelan menggunakan Aloha ini dia juga akan apa namanya bisa menggambarkan bagaimana gas bisa berpindah apa namanya dan berdispersi baik itu
gas yang sifatnya lebih berat dari udara maupun gas yang lebih ringan daripada udara. Kemudian juga dia bisa memodelkan kebakaran dan juga ledakan, baik yang sifatnya adalah dari genangan, dari apa namanya, ledakan dan lain sebagainya. Kemudian dari pemodelan ini dia akan mampu mengestimasi sebenarnya zona-zona atau zona-zona terancam dari lokasi dekat dengan apa namanya sumber bahaya, kemudian juga bisa menunjukkan area-area yang bahaya baik dari sisi toksisitas maupun radiasi termal yang nantinya bisa dihasilkan. Nah, kemudian juga zona-zona yang terancam ini atau zona-zona kritis ini dia bisa dipetakan, bisa diplot ke dalam Google Map atau Google Earth dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti dari sini harapannya pada saat kita melakukan satu studi kasus terkait dengan pemodelan dispersi dari ledakan atau dari kebakaran, kita akan bisa memitigasi di area-area mana yang dia nanti bisa kita lakukan program mitigasi terkait dengan apa namanya bahaya dari kebakaran dan ledakan. Ini mungkin tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini satu hal yang mungkin satu satu contoh yang nanti akan kita jadikan studi kasus. Mungkin setelah ini kita coba simulasi dulu bersama-sama. Ini mungkin kita lihat ya. Jadi kalau di satu bandara, tentunya ada apa namanya, ada penumpang, ada manusia yang ada di gedung airport sini, kemudian juga ada pesawat yang ada di sini, dan tentunya ada depot pengisian bahan bakar. Nah, kalau kita lihat layout, ini salah satu layout bandara ya, Bandara Ahmad Yani, ini kemudian di Semarang, dia mempunyai depot pengisian bahan bakar yang ada di sisi sebelah apa namanya, timur laut dari apa namanya Bandara Ahmad Yani. Nah, kalau kita lihat jarak lokasi ini, kita nanti bisa lihat secara detail di map atau di Google Earth ya, kita bisa cari jaraknya. Nah, di sini dia tentunya ada penimbunan bahan bakar yang ada di sini. Nah, karena ada tangki timbun bahan bakar di sini, tentunya dia punya potensi bahaya. Nah, punya potensi bahaya di sini, tentunya salah satunya adalah potensi baik itu ledakan maupun kebakaran. Nah, kita akan membuat satu simulasi pada saat nanti terjadi ledakan atau terjadi kebakaran dari tangki yang ada di depot pengisian bahan bakar ini, apakah dia akan berpengaruh terhadap keseluruhan operasional yang ada di bandara ini, sejauh mana dia akan berpotensi menimbulkan bahaya dari sisi konsentrasi, dari sisi radiasi termal, dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan ini nanti kita bisa bikin studi kasus menggunakan software dari Aloha tadi. Nah, ini mungkin saya skip dulu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya beralih ke aplikasinya? Belum, Bapak. Belum Belum ya. ada, Bapak. Ini saya coba share juga berapa materi yang nantinya bisa buat data dukung kalian untuk atau sebagai pembelajaran untuk nanti studi kasus. Ya, mungkin sambil menunggu filenya terkirim. Jadi ada dua file yang saya kirimkan. Yang pertama adalah satu file jurnal yang dia membahas studi kasus dari apa namanya, hampir sama dengan yang ada di bandara tadi itu. Jadi dari tangki timbun bahan bakar. Kemudian yang satu adalah satu
tesis atau skripsi kalau tidak salah dari salah satu mahasiswa ITS yang membahas terkait dengan Aloha ini. Nanti mungkin bisa pakai untuk bantuan kalian pada saat melakukan studi kasus untuk modelan Aloha ini. Ya, jadi kalau yang untuk yang jurnal, dia membahas analisis dari kebakaran dan ledakan dari satu loading area atau satu area bongkar muat di salah satu perusahaan. Nah, ini kalau kita lihat, dia menggarisbawahi adalah pada saat terjadi aksiden atau terjadi kecelakaan, maka proses loading dan unloading ini akan memberikan efek delay keberangkatan dari salah satu pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat, dia ini adalah di lokasi yang terletak di Tanjung Priok. Dia apa namanya penulis membuat satu proyeksi skenario pada saat terjadi kebakaran dan ledakan. Apakah kita bisa melakukan analisis jarak aman ataupun zona-zona terancam dari hasil kebakaran dan ledakan. Kemudian, dalam makalah ini, dia juga mencantumkan lokasi dari perusahaan ini. Jadi, dia mencantumkan lokasi dari apa namanya pelabuhan Tanjung Priok ini. Kemudian dia juga mencantumkan beberapa lokasi-lokasi yang kemungkinan akan terdampak. Jadi apa namanya tangki penampungan bahan bakar ini dia ternyata berlokasi hanya sekitar 429 meter dari pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kemudian dari kampung terdekat dia ternyata hanya berjalan sekitar 66 meter. Kemudian dari stasiun, dia juga ternyata berjarak 440 meter. Nah, point-point of interest atau titik-titik yang apa namanya penting ini mungkin nanti perlu kalian apa namanya cermati pada saat nanti membuat satu model studi kasus. Jadi kalau tadi studi kasusnya adalah di depot pengisian apa namanya bahan bakar ya, yang di Bandara Ahmad Yani, kalian mungkin nanti mengeplot dari depot pengisian bahan bakar ini berapa jaraknya dari gedung terminal, berapa jaraknya dari kemungkinan kemungkinan terdekat dari area kereta api kalau memang ada stasiun situ dan lain sebagainya. Kalian coba identifikasi dari data, bisa menggunakan data Google Earth dan lain sebagainya. Kemudian juga di situ di makalah ini dia menyiapkan data chemical yang tersimpan dalam apa namanya tangki bahan bakar. Jadi kalau dia mengasumsikan bahwa tangki bahan bakar ini dia mengandung isooktana. Nah, mungkin kalian bisa nanti memilih chemical apa yang akan ada di dalam tangki bahan bakar atau tangki penampungan bahan bakar tersebut. Kemudian terkait dengan data atmosferik atau data-data dukung lingkungan seperti suhu, kelembapan, arah angin, kecepatan angin, kalian nanti bisa cari di BMKG ataupun dari sumber-sumber yang lain. Silahkan. Kemudian terkait dengan data tangki bahan bakar ini, kalau tadi di materi nanti saya akan coba samakan untuk datanya, jadi tidak menggunakan data ini tapi nanti akan saya sampaikan data tangkinya. Kemudian nanti kalian bisa melakukan analisis. Analisisnya adalah yang
Pertama dari sisi zona terancam dari kebakaran, kemudian dari apa namanya, seberapa banyak populasi yang akan terdampak, kemudian radius atau jarak pada saat terjadi kebakaran atau ledakan dan lain sebagainya. Kalian bisa contoh dari makalah ini nantinya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke simulasi? Belum ada, Bapak. Oh ya, nanti untuk studi kasus ini pekan depan dan pekan berikutnya nanti mungkin kita akan coba presentasi. Nah, nanti karena di sini ada 20 mahasiswa, nanti bisa dibagi menjadi mungkin 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Untuk pembagiannya mungkin saya serahkan ke kelas saja. Untuk ketua kelasnya kemarin siapa ya? Saya, Bapak. Oke, mungkin nanti nomor saya dapri ya ke Mbak siapa tadi, Mbak? Fernanda Delta, Pak. Oke, nanti nomor saya japri. Nanti bisa kalau kalau kelompoknya sudah terbentuk bisa WA ke saya ya. Baik, Pak. Masing-masing kelompok 4 orang nanti yang disusun adalah resume, tidak usah panjang-panjang, resume mungkin 3 atau 4 halaman, kemudian dibikin apa namanya presentasi mungkin sekitar 15 sampai ya 15 menit saja satu kelompok, nanti kita diskusi bersama-sama. Pembahasannya saya bebaskan nanti untuk masing-masing kelompok, kalau memang bisa menemukan hal-hal yang lebih spesifik nanti mungkin akan bisa saling melengkapi. Sebelum ke software, ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi ini, materi yang dari makalah. Belum ada, Bapak. Kalau ada yang udah coba install softwarenya, ada yang mau voluntary untuk buka aplikasinya, nanti biar dipandu bersama-sama. Ayo, ada yang mau coba desain softwarenya? Nanti kita coba susun atau kita coba isi bersama-sama. Untuk latihan ini nanti datanya pakai yang data paper ya. Coba kita susun bersama-sama dari data paper ini. Apakah nanti keluarannya sama atau berbeda? Mas Dimas mau share screen untuk softwarenya. Nanti kita isi bersama-sama. Masih loading untuk install, Pak. Ini tadi Augre sudah install, Bapak. Amanda. Oke, Mbak Amanda, mau coba share? Oke. Izin, Bapak, apakah sudah masuk? Ya, sudah. Mungkin
kita lihat bersama-sama ya datanya dari paper ini. Kalau kita lihat data di paper ini, yang pertama harus kita lakukan sebenarnya kita harus apa namanya memilih atau mengecek site data dari apa namanya lokasi ini. Jadi kita bisa pilih yang di site data. Kita harus tentukan apa namanya lokasinya. Kalau kita lihat di sini lokasinya itu kan untuk USA ya, atau dari Amerika Serikat. Kita bisa menambahkan lokasi yang spesifik sama dengan yang ada di paper atau di makalah tersebut. Nah, kalau kita lihat makalah ini kan dia mengambil lokasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang mungkin kita bisa tambahkan atau kita add lokasinya seperti itu di tombol add. Nah, lokasinya kita bisa tuliskan di situ Pelabuhan Tanjung Priok dan seterusnya. Nah, kemudian dia state-nya berarti di non-US, berarti di centang non-US. Kemudian untuk elevasinya di makalah ini seperti ini ada datanya. Elevasinya dia berada di 3 meter dari atas permukaan laut. Kemudian untuk lokasinya juga bisa dituliskan di situ. Hanya derajat dan menitnya. Di situ kita dicatat di paper adalah di 6 derajat dan 6 menit lintang selatan. Jadi itu 6 dan 6 selatan. Kemudian untuk longitudenya adalah di 106 dan 52. Timur, bujur timur. Izin Bapak, tadi menitnya yang kedua berapa, Pak? 52 di yang lain ikut menyimak ya. Baik, Pak. Nanti mungkin sambil latihan karena sebenarnya nggak jauh berbeda, nanti mungkin hanya beberapa data yang perlu disesuaikan. Oke, kalau sudah diklik OK, nanti tinggal dituliskan nama negaranya. Kita tinggal menuliskan nama negara dan CMT-nya berarti 7. Tinggal diklik OK. Coba back lagi, mungkin tadi kepencetnya yang west itu tadi. Di cancel dulu. Sebentar, sebentar. 6, 6, south. Oh iya, itu harusnya minus 7 ya. Itu di oke dulu. Nah, itu harusnya minus 7. Karena dia belahan bumi sebelah timur. Dia ngitungnya dari Amerika. Di oke saja karena Indonesia nggak mengenal DST atau daylight saving. Kemudian dipilih select. Nah, dari sini sudah terlihat ya, dia lokasi apa namanya, lokasi dari kilang itu atau tangki itu nanti akan berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian kita memilih masih di site data, kita pilih building type-nya di site data. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi ada
Berapa yang pertama adalah gedung perkantoran yang tertutup, kemudian gedung penyimpanan, kemudian double story building, kemudian ada number of aging. Ini pilih saja yang single story building karena dia kita akan simulasikan ini sebagai satu bangunan yang berbeda-beda, jadi satu bangunan dan sebagainya. Kemudian untuk lokasi yang ada di sekitarnya bisa pilih yang sheltered atau unsheltered. Ini kalian bisa simulasikan masing-masing, tapi jadi kita bisa mengasumsikan apakah di bangunan sekelilingnya ada tanaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita pilih yang berikutnya, dia berarti hanya bangunan tanpa ada apa namanya vegetasi-vegetasi yang mengelilingi. Ini silahkan sebenarnya kalian pilih. Nanti mungkin pada saat parameter itu dipilih, kalian bisa cantumkan di resume softwarenya. Jadi pada saat kalian memilih shelter surrounding, kalian sampaikan bahwa pada saat pemodelan kami memilih shelter surrounding, dan nanti bisa kalian bahas apakah ada pengaruhnya seperti itu. Silahkan mau dipilih yang shelter atau unshelter. Kemudian di klik OK. Nah, nanti terlihat bahwa apa namanya, dia sudah berubah ya size datanya. Dia ini ada Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dia shelter single storage seperti itu. Kalau sudah mengeset apa namanya size data, kemudian kita men-setup. Kita pindahkan ke setup. Kemudian kita set adalah chemicalnya. Nah, chemicalnya ini ada dua opsi, ada pure chemical dan juga solution. Tapi kalau karena kita berbicara di makalah ini adalah yang berada di dalam tangki adalah bahan bakar, sebenarnya kita pilih yang pure chemical. Nah, pure chemicalnya itu kalau di makalah dia menganggap chemical yang ada di dalam storage tank itu adalah isooktan karena dia bahan bakar seperti itu. Kalian bisa pilih isooktan. Nah, ya, dipilih. Kalau mau mencoba melihat, mungkin back dulu di setup yang chemical dulu. Kalau mau melihat apa namanya, oh sorry, ternyata bisa di detail lagi. Oke, lanjut aja. Ternyata nggak bisa lihat kalau yang di Aloha yang bisa lagi. Nah, di situ kita sudah lihat apa namanya spesifikasi kimia dari isooktan di situ. Kita bisa lihat ternyata di isooktan itu dia mempunyai boiling point sebesar 210 derajat Fahrenheit, kemudian berat molekul dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat kalian membahas studi kasus, kita bisa memilih sebenarnya di dalam tangki itu isinya adalah isopropan atau parameter-parameter bahan bakar lain. Nah, untuk bahan bakarnya sendiri, nanti kita bisa simulasikan beberapa dan kita bisa melihat masing-masing itu dia akan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.
Kemudian setelah melakukan setup apa namanya parameter, kita bisa melakukan setup yang selanjutnya, data-data atmosferik. Kita bisa melakukan user input. Nah, di sini untuk user, jadi gini, ada dua opsi sebenarnya. Di setup itu ada setup, dia bisa memilih user input dan juga station terdekat. Nah, ternyata kalau untuk yang station terdekat, kita tidak bisa di Indonesia memilih station terdekat. Jadi kita hanya bisa memilih user input. Nah, kalau terkait dengan user input ini, ada beberapa parameter yang perlu di apa namanya dipilih di sini atau diisikan. Jadi dari arah angin, kecepatan angin, kemudian titik pengukuran berapa meter, kemudian juga apa namanya typical groundnya atau typical typical permukaannya, kemudian juga ada tutupan awan, apakah dia tertutupi atau cerah berawan ataupun cerah seperti itu. Kemudian untuk data kecepatan angin kita bisa cari di BMKG. Mungkin bisa ke websitenya BMKG. Tidak harus di BMKG ya datanya ya, bisa kalian dapatkan di ambil data dari weather.com ataupun data penyedia cuaca yang lainnya, tidak harus BMKG. Tapi kalau pada saat nanti menyebut mengambil data dari BMKG, mungkin apa namanya bisa disampaikan kalau itu datanya dari BMKG. Biasanya kalau data dari BMKG datanya kurang begitu, ini yang kurang begitu lengkap ya, coba ya. Izin masuk Bapak, izin bertanya. Kalau di BMKG, lihatnya di sebelah mana gitu, Pak? Untuk kecepatan. Sebentar, kebetulan kalau data angin memang di BMKG itu harus login, cuman coba saya coba cari. Kalau tidak bisa login, masih hujan jenama atmosfer. Sepertinya kalau di BMKG dia harus login, mungkin bisa ke windy.com ya. Kalau windy WIND Windy pakai Y belakangnya, windy.com. Ya. Nah, ini kan lokasi di apa namanya di makalahnya dia di Tanjung Priok ya, jadi bisa di zoom di area Jakarta, mungkin di klik saja di area tertentu di sekitar Jakarta.
Ya, mungkin bisa diklik di daerah situ, nanti akan muncul kecepatan angin dan arah angin. Nah, itu kan bisa kita lihat dia kecepatan anginnya 2 knot dan arah anginnya dari southeast. Jadi nanti di aplikasinya dituliskan wind speed 2 knot dan arah angin dari southeast seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan titik pengukuran ini bisa kita apa namanya? Sebenarnya kalau stasiun apa namanya? Stasiun pemantauan kecepatan angin umumnya dia akan berdiri di sekitar 10 meter ya. Tapi apa namanya? Kita bisa pilih yang nomor tengah. Ya, karena dia adalah stasiun pengukuran angin. Jadi dia ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, kemudian ground roughness-nya ini kita bisa pilih apakah dia open country, urban, atau forest, dan juga open water. Nah, kalau kita lihat pelabuhan Tanjung Priok, dia sebenarnya lebih banyak ke open country ya, ataupun urban. Kalian bisa bisa sesuaikan sendiri apakah daerah itu open country atau urban ataupun forest. Bebas, silakan mau dipilih open country ataupun urban atau forest. Atau kalau kalian kurang paham bisa diklik yang apa namanya bantuan atau yang help itu. Nanti ada yang link ke halaman ini. Jadi kalau open country dia apa namanya konturnya adalah lebih banyak area terbuka, sedangkan yang urban atau forest ya adalah wilayah-wilayah yang punya banyak pemukiman, punya banyak vegetasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipilih urban atau forest. Kemudian untuk cloud covernya, mungkin bisa kembali ke yang aplikasi Windy. Nanti di aplikasi Windy kalian pilih yang tab bagian clouds. Nah, pilih yang bagian cloud di sisi sebelah kanan, nanti akan terlihat tutupan cloud-nya. Izin Bapak yang dipencet yang bagian mana, Pak, tadi? Saya putus-putus soalnya. Yang di bagian cloud, kalau tidak terlihat, mungkin kita bisa asumsikan saja. Ya, itu plots. Nah, kalau diklik nanti akan kelihatan plotsnya berapa persen. Ya, plotnya 51%, berarti kita asumsikan bahwa plotnya adalah partly plot atau 50%. Atau itu kan ada value, jadi bisa dipilih 5 sampai 0 sampai 10. Ya, partly cloud seperti itu. Tinggal diklik OK. Nah, nanti dia minta apa namanya suhu udara atau suhu lingkungan. Kita bisa ke windy.com juga. Di situ ada apa namanya data suhu udara. Ya, di situ terlihat 28. Kita bisa isikan 28.
Kemudian untuk stability kelasnya, kalau kalian perlu apa namanya pemahaman, bisa diklik yang help itu, nanti akan link ke halaman bantuan. Jadi dalam artian nanti kita bisa lihat sebenarnya, oh ini stability kelasnya itu di kelas berapa. Stability class itu dia menggambarkan apa namanya turbulensi ataupun kecenderungan apa radiasi matahari yang ada di satu lokasi seperti itu. Atau kita bisa biarkan dulu di F stabilitasnya. F itu berarti sangat stabil. Kemudian inversion. Inversion ini dia adalah kestabilan lapisan air yang ada di atas permukaan. Jadi, sorry, kestabilan lapisan udara yang ada di atas permukaan. Ini bisa kita pilih yang no inversion saja untuk asumsi. Nah, kemudian untuk humidity, kita bisa pindah ke yang windy lagi. Di situ akan bisa kita klik untuk humidity-nya berapa persen. Oh, sorry. Ditinggal ada. Kalau nggak ada humidity, kita bisa berasumsi saja karena di Indonesia iklimnya cukup lembab, kita bisa membuat humidity di kisaran 60 atau 70% seperti itu. Oke, bisa diklik OK. Nah, kemudian kita lanjut ke setup yang apa namanya terakhir. Di source-nya itu, nah, di source-nya ini kita bisa memilih dari tank karena kita di apa namanya makalah tadi kita menganggapnya adalah seperti tank. Nah, karena tankinya adalah bentuknya kalau di makalah kalau tidak salah horizontal silinder, kita bisa pilih yang horizontal silinder. Diameternya kita bisa ambil yang ada di makalah. Diameternya untuk yang ada di makalah adalah 1,66 meter. Kemudian panjangnya 4,6 meter. Nanti untuk volumenya dia akan otomatis seperti itu. Kemudian tinggal klik OK. Nah, ini karena dia isinya adalah bahan bakar cair, maka kita bisa mencantumkan bahwa itu adalah berisi cairan atau tank containing liquid. Kemudian untuk suhu yang ada di dalam tangki, karena tangki ini adalah tangki penyimpanan bahan bakar, berarti dia bahan kimianya atau bahan bakarnya disimpan dalam suhu ruangan. Jadi kita checklist atau kita pilih yang chemical stored at ambient temperature. Jadi chemicalnya ini disimpan dalam suhu ruangan. Kemudian diklik OK. Nah, kemudian massa yang ada di dalam tangki ini kita bisa baca di dalam makalah. Ada yang bisa menyampaikan berapa yang ada di dalam massa yang ada di dalam apa namanya di dalam tangki ini? Ada yang sudah baca berapa yang ada di dalam makalah?
Kalau di Makalah ada 622 kilogram ya. Tapi kira-kira ada yang nemu apa namanya angka yang lain? Ada yang sudah nemu angkanya? Yang di 3.2.1 itu tertulis 622 kg. Kira-kira benar nggak yang dituliskan di sini? Atau mau mencantumkan liquid volumenya 10.000 liter. Kalau 10.000 liter berarti dia 100%. Jadi ada dua opsi yang untuk apa namanya? Opsi pemilihan bahan yang ada di dalam tangki itu, apakah dia dalam bentuk kilogram atau dalam bentuk volume. Coba untuk yang 3.2.1 ini, apakah persepsinya 622 kg ini yang dirilis ke pada saat terjadi kebakaran atau volume tangkinya adalah 10.000 liter? 622 kilogram itu. Oke, kalau memang berasumsi 622 kg, berarti bisa ditulis di yang bagian atas. Izin masuk, Pak. Maaf tadi saya terlempar keluar, Pak. Oke, monggo silahkan di share screen lagi. Oke, berarti di berapa tadi? 622 itu ya? Itu dipilih kilogram ya, bukan ton. Nah, berarti kalau kita nulis di situ adalah 622 kg, si tangkinya itu dia baru terisi 9,9 sekian persen. Tinggal di oke saja, nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat kesimpulannya apakah sama dengan ini. Nah, ini di dalam Aloha ini ada tiga apa namanya tiga ini ya tiga skenario ya kalian nanti di studi kasus ketiga-tiganya bisa kalian apa namanya pilih jadi nanti apa namanya disimulasikan tiga tiga kondisi yang apa namanya tiga kondisi yang terjadi yang pertama itu dia hanya leaking apa aja dia hanya kebocoran tapi chemicalnya tidak terbakar dan dia hanya membentuk apa namanya kolam atau genangan yang teruapkan seperti itu. Kemudian simulasi yang kedua atau apa ya cerita yang kedua itu adalah dia tanknya bocor kemudian chemicalnya terbakar dan akhirnya dia terjadi kebakaran yang ada di situ. Nah, kemudian simulasi yang ketiga adalah dia mempunyai dia 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 akan meledak pada saat meledak si chemicalnya akan terbakar juga dan apa namanya pada saat terjadi ledakan
dia akan menghasilkan radiasi termal, kemudian juga akan menghasilkan apa namanya kalau pas tangki dia meledak akan serpihan-serpihan dari ledakan ini. Cuman kalau serpihan kemudian apa namanya efek racun tidak bisa dimodelkan oleh software ini. Jadi nanti kalian bisa pilih, kalian harus kalian lakukan 3 simulasi ini untuk masing-masing kelompok. Nanti kalian lakukan 3 simulasi ini, kalian bahas pada saat nanti si tangki ini dia hanya bocor dan tidak terbakar, dia hanya menghasilkan uap bahan kimia tentunya, uap isooktan di situ. Terus yang opsi yang kedua, dia si tangkinya bocor, kemudian terbakar, kemudian akan menghasilkan kolam apa namanya, dia akan menghasilkan kebakaran di situ. Dan yang skenario yang ketiga adalah terjadi ledakan di tangkinya seperti itu. Mungkin untuk yang pertama bisa pilih yang atas dulu. Nanti dipilih oke. Okay. Nah, dipilih oke. Okay. Ini ada simulasi bentuk dari apa namanya kebocorannya. Apakah berbentuk lingkaran atau berbentuk sobekan? Nah, ini dipilih opsi saja. Jadi masing-masing kelompok nanti menentukan apakah bentuk sobekan atau bentuk bukaan tangkinya ini berbentuk sirkular atau lingkaran ataupun berbentuk sobekan ataupun garis seperti itu. Tinggal dipilih saja. Mungkin ini bisa diambil contoh yang bukaan berbentuk lingkaran dulu. Kemudian untuk diameter ada yang bisa nemukan di makalah ini diameternya berapa? Yang 9,5 meter itu kak, Pak. 9,5 meter di halaman berapa itu? Yang Kalau di kita lihat halaman. kan, tangkinya panjangnya aja hanya 4,6 meter ya. Jadi kalau 9,5 meter kayaknya tidak mungkin. Atau yang lain, ada yang sudah nemukan? Mungkin berapa diameter dari apa namanya kebocorannya? Atau kalau nggak ada yang menemukan, bisa dituliskan saja kira-kira pada saat terjadi kebocoran, kira-kira berapa meter yang apa namanya lubang itu bisa terbuka. Mungkin bisa dituliskan sekitar 50 cm atau 1 meter seperti itu. Nah, ini kebocorannya ini bisa dipilih apakah melalui lubang atau melalui apa namanya pipa atau valve. Mungkin bisa ditulis untuk yang lubang saja. Nah, ini bisa memilih lokasi lubangnya itu ada di berapa apa namanya berapa senti dari bawah tangki atau berapa persen dari ketinggian tangki. Mungkin bisa dipilih mungkin di ketinggian karena tadi tangkinya ini hanya berisi berapa 9 sekian persen, jadi mungkin kebocorannya harus berada di level yang bawah. Mungkin di 10 cm atau 20 cm. Tinggal diklik oke. Okay. Nah, ini tipikal tanah permukaannya. Kalian bisa pilih. Nah, ini juga mungkin nanti kalau di kemudian yang di
bandara itu bisa kita cari dulu apakah tipikal tanahnya adalah tanah atau beton, kemudian tanah pasir dan lain sebagainya atau air. Kita saat ini mungkin pilih default soil dulu. Kemudian untuk suhu permukaan, karena tadi kita sudah cari suhu permukaannya adalah 28 derajat Celcius, kita bisa pilih ground temperaturnya. Kemudian maksimum diameter genangannya itu berapa meter? Di dokumen itu ada, di makalah ada di poin 3.2.1. Dan sudah nemu berapa? Yang nemu di poin 3.2.1 diameter genangannya. Belas koma lima, Pak. Ya, 14,5 meter. Berarti dipilih yang maksimum diameter 14,5 meter. Tinggal di oke. Nah, dari sini kita bisa cek summary atau dari kondisi-kondisi yang sudah kita set up. Kemudian kita bisa melangkah ke yang display. Nah, di display itu kita bisa lihat red zone-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahaya-bahaya yang akan kita analisis. Apakah bahaya dari apa namanya area toksik, area beracun, kemudian juga flammable areanya, ataupun blasting area atau dari vapor cloud explosion-nya. Mungkin bisa dipilih yang toxic area dari uap yang terjadi. Nah, kita bisa pilih red zone-nya berapa ppm. Kita bisa memilih sesuai dengan rekomendasi dari Aloha, atau kita bisa apa namanya menuliskan secara manual di soil spacer. Kita biarkan saja dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah kelihatan ya. Jadi ternyata apa namanya si zona beracunnya itu ber apa namanya akan muncul pada jarak sekitar berapa? 100 yard ya, tapi dengan konsentrasi lebih dari 230 ppm untuk apa namanya toxic red zone-nya. Kita bisa lihat untuk yang threat at the point, mungkin di ke display dulu. Nah, ini kita bisa lihat untuk apa namanya konsentrasi ataupun titik-titik yang sesuai dengan point of interest atau titik-titik penting yang ada di sekitar lokasi. Nah, kalau kita lihat di sekitar lokasi apa namanya sesuai dengan makalah itu kan ada Pelabuhan Tanjung Priok, ada Kampung Bahari, dan juga ada stasiun. Kita mungkin bisa
ambil salah satu lokasi, contohnya mungkin untuk yang di Kampung Bahari. Ini mungkin kita perlu lihat ke Google Maps ya, atau Google Earth ya, dicoba-coba lihat di atau kita ini kan saja kita kita apa namanya tuliskan untuk di relatif koordinat, jadi dari sumber berapa, kemudian dari evaluation point berapa. Jadi mungkin downwind distance-nya adalah 66 meter untuk yang Kampung Bahari. Untuk cross point-nya kita tuliskan juga 66 meter, coba. Sorry. Mungkin bisa cek. Ini lebih baik kalau kita tahu titik ininya, titik koordinat tepatnya ya. Mungkin di fixed koordinat ya. Kita pilih yang fixed koordinat. Halo, halo. Nah, kita pilih yang fix koordinat. Nanti bisa kita apa namanya inputkan di sisi sebelah barat berapa meter, di sisi sebelah timur berapa meter. Ini bisa kita asumsikan dulu. Mungkin data nanti kita bisa pilih lebih tepat di Google Map ya. Coba dibiarkan 66 meter dan ini apakah masih muncul notifikasi yang tadi? Oh, mungkin short sama waste-nya yang harus diubah. Masih belum bisa ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi pada saat pengisian chemicalnya itu terlalu sedikit, jadi dia tidak cukup besar menghasilkan dampaknya. Karena kan tadi apa namanya volume bahan bakarnya adalah sebesar 920 622 kg ya. Kalau kita lihat di makalah ini sebenarnya dia mencantumkan volume bahan bakarnya adalah 10.000 liter. Mungkin di cancel dulu, kita bisa kembali ke setup yang di source dulu. Untuk yang di tank. Di oke dulu. Kemudian oke lagi. Nah, ini liquid volumenya 10.000 liter. Yang bawah, yang liquid volume. Oke. Nah, ini kita oke lagi. Apa-apa. Di oke kembali. Apa-apa. Oke lagi. Kemudian di oke lagi. Kemudian setup, sorry, display.
red zone dulu. Oke. Oke, kembali. Nah, ini grafiknya sudah berbeda ya. Jadi sekarang sudah ada lokasi dengan konsentrasi yang lebih dari 5.000 ppm. Jadi kan karena tadi volume dari chemical yang terbakar menjadi lebih besar. Karena volumenya menjadi lebih besar, tentunya kan dia akan mempunyai trade zone yang lebih apa namanya lebih tinggi atau lebih lebih konsentrasinya lebih tinggi. Jadi ada yang konsentrasinya lebih dari 5.000 ppm. Nah, dari sini kita bisa mengecek trade at point-nya mungkin bisa lebih di ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan dia konsentrasi yang tertingginya pada saat 5.000 apa namanya? Lebih dari 5.000 ppm akan berada pada titik southeast atau tenggara dari sumber apa namanya? Titik tangkinya ya. Jadi kita harus nge-set untuk lokasinya adalah berada di tenggara dari lokasi tangki tadi atau hilang tadi. Mungkin bisa dipilih yang relatif koordinat dulu. Kemudian dituliskan 10 meter saja dulu, 10 meter dan 10 meter. Diklik OK. Nah, dari situ terlihat ya kalau ternyata setelah 60 menit konsentrasinya itu masih sangat tinggi ya, masih di atas 15.000 ppm. Dan kalau kita lihat untuk konsentrasi di indoor atau bangunan yang berada di indoor sih akan masih akan terus naik. Dan kalau kita lihat 15.000 ppm itu berarti berada di lebih dari PAC, 3 PAC itu ada di makalah untuk keterangannya atau ambang batas dari 5.000 ppm seperti itu. Kemudian kita bisa karena ini adalah tadi memilihnya untuk yang uap vapor, untuk yang pembahasan yang explosion dan lain sebagainya bisa di apa namanya bisa di analisis di pemilihan untuk yang setup nanti memilih yang explosion dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembali ke yang display tadi. Ya, yang the trade zone tadi. Ya, kalau mau nyoba yang itu, flammable area of vapor cloud, boleh. Tinggal di OK. Itu tinggal di OK. Nah, ini berarti nanti flammable trade zone-nya adalah sebesar 50 yard dengan konsentrasi itu akan lebih dari 5.700 ppm. Kemudian mungkin coba ke yang trade zone dulu. Pilih yang atas dulu. Di OK.
Belum real. Di plus bisa nggak? Oke, di oke kembali. Nah, untuk toxic trade zone ini nanti bisa di ekspor ya ke apa namanya Google Earth atau di overlay ke Google Earth dan lain sebagainya dengan cara di klik file kemudian ekspor trade zone seperti itu. Ekspor trade zone. Yang file KML karena nanti kita akan buka di Google Earth. Ini lokasinya kita samakan dengan yang ada di Makalah. Berarti ada di koordinat 6 derajat 6 menit. Eh, 43 detik di short, kemudian longitudenya adalah 106, 52, dan 34. Tinggal di OK, itu di IS, nah, tinggal di OK, di IS ya, jadi itu. OK. Tinggal disimpan di mungkin di desktop dulu atau di mana setelah oke, kalau sudah kesimpan, bisa dibuka di browser. Kita cari ke Google Earth. Belum muncul ya Google Earth-nya. Itu bisa di close saja. Ya, itu tinggal ke file. Import KML file. Nah, nanti tinggal di upload untuk file yang tadi. Kalau sudah, biasanya nanti dia akan ke loading ke lokasi di mana file KML tadi. Loading ya. Jadi nanti trade zone-nya akan otomatis apa namanya? Overlay ke Google Earth di lokasi yang tadi sesuai dengan apa namanya? Di area sekitar lokasi tadi. Hilang. Terlempar seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanya. Jadi kita sudah bisa
Nah, ini ya. Jadi, kita nanti sudah bisa bikin overlay dari treat zone dari apa namanya tangki bahan bakar yang tadi kita simulasikan. Nah, dari sini kalau kita bisa lihat di Google Earth, mungkin lokasinya kurang begitu tepat ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat di sini lokasi treat zone-nya itu berada berada di kawasan apa. Nah, misal ini bisa kita lihat dia berada di kawasan area peti kemas ataupun area pemukiman. Nah, kita bisa membuat satu deskripsi atau satu penjelasan pada saat terjadi ledakan yang akan mempunyai terdampak paling apa namanya paling besar adalah dari area pemukiman atau dari area apa namanya bongkar muat barang dan lain sebagainya. Ini nanti bisa di apa namanya didetailkan di pembahasan. Oke, mungkin itu nanti bisa kalian eksplor sendiri. Jadi ada beberapa hal di sesuai dengan makalah di bisa di apa namanya bikin satu studi yang lebih komprehensif lagi. Mungkin saya coba share screen ya terkait hal yang mungkin sedikit akan coba saya bedakan. Oke, jadi nanti kalau di makalah itu hanya ada satu tangki bahan bakar. Nanti kita akan coba lokasinya berarti ini yang akan jadikan tugas. Lokasinya ada depot pengisian bahan bakar di apa namanya Bandara Ahmad Yani. Kalian bisa cari sendiri nanti untuk plotting mapnya. Kemudian data-data dukungnya. Ini ada 5 tangki bahan bakar yang isinya adalah aftur. Ini bisa kalian asumsikan sebagai isooktan atau kalaupun kalian mau mengasumsikan sebagai chemical yang lain tidak masalah. Ini kapasitas masing-masing ya. Kapasitas masing-masingnya adalah 10.000 liter. Dan masing-masing terisi 45% ya. Untuk data meteorologi bisa diperoleh dari BMKG ataupun windy.com atau penyedia data yang lain. Kemudian dimensi tangkinya seperti ini ya, panjang 5 meter, masing-masing tangki ya, diameter 2 meter dengan berat tangki 6.000 kg. Kalau ada data-data lain yang belum ada, bisa diambil dari makalah yang tadi, atau kalaupun ada data-data lain yang di makalah ini juga belum ada, bisa kalian asumsikannya. Kemudian yang perlu dibahas adalah dalam resume, tidak usah banyak-banyak, 3 atau 4 halaman saja. Ini kalian coba hitung beban emisinya, ini dari bahan bakar yang dihasilkan, kemudian bagaimana treat zone dari emisi bahan bakar, kemudian di overlay, kemudian kalian bahas juga kira-kira bagaimana manajemen risiko yang bisa diambil dari penyimpanan bahan bakar yang ada di sekitar area bandara tersebut. Jadi tugasnya adalah membuat resume ataupun apa namanya analisis risiko dengan menggunakan software Aloha tadi dari depot pengisian bahan bakar di area bandara. Kemudian dibuat modelnya, kemudian dianalisis secara resiko, bagaimana resiko dari terjadinya kebakaran ataupun terjadinya ledakan dari Bandara Ahmad Yani ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Untuk apa namanya kelompoknya masing-masing 4 orang ya, 4 orang nanti bisa apa namanya disampaikan terlebih dahulu ya untuk nama-nama kelompoknya. Jadi nanti akan ada 5
kelompok. Kalau bisa mungkin nanti karena ada 5 kelompok, kita bisa bahas di 2 kali pertemuan. Jadi mungkin nanti masing-masing kelompok mempresentasikan sekitar 15 menit, kemudian 15 menit nanti kita bahas bersama-sama untuk masing-masing kelompok. Untuk materi ini coba saya share terlebih dahulu di kolom chat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan software tadi? Kalau kalau dari analisis yang ada di makalah itu sebenarnya sudah cukup lengkap analisisnya, tapi kalau kalian memang masih perlu belajar ataupun ada hal yang kurang paham, bisa ada dua ada materi lain ya tadi yang model dispersi dari yang tesis atau disertasi atau skripsi tadi ya. Kalian bisa belajar di situ. Iya betul Bu. Jadi mungkin ini apa namanya untuk anggota kelompoknya diajak saja ya biar lebih apa namanya. Jadi tidak hanya yang sekolah saja. Jadi biar nanti pada saat presentasi juga ini apa namanya bisa lebih bervariasi untuk presentasinya. Sebenarnya yang harapannya nanti di presentasi sebenarnya bukan ke arah penguasaan softwarenya ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa apa ya membuat satu analisis risiko sebenarnya pada saat ada kondisi-kondisi apa namanya emergensi atau ada kondisi-kondisi accident seperti ini, bagaimana memitigasi. Jadi kan nanti tadi mungkin saya coba share kembali ya. Nah, di sini ya kita kembali ke apa namanya. Jadi di area bandara ini kan ada gedung terminal, ada area apa namanya pesawat, ada area landing, dan juga ada area pemukiman mungkin yang tidak terlihat di sini. Kita bisa membuat satu analisis bagaimana sih resiko-resiko pada saat ternyata desain atau konstruksi dari bandara itu dia mempunyai depot pengisian bahan bakar ada di sisi sebelah sini, sebelah kiri dari gedung terminal ya. Apakah memang secara manajemen risiko dia sudah mempertimbangkan lokasi dari sisi jarak dan lain sebagainya. Nah, mungkin apa namanya nanti bisa kita bahas bersama-sama. Atau kalau apa namanya sekiranya ada hal yang mau divariasikan di luar ini, tidak masalah. Kalian tinggal apa namanya menyampaikan saja di poin-poin di presentasi. Jadi misal, oh saya nggak mau mencantumkan 5 tangki bahan bakar, Pak. Mungkin bisa mencantumkan hanya 4 tangki atau 3 tangki, kemudian ada yang volumenya mungkin tidak 40%, Pak, mungkin hanya 20%, nggak apa-apa. Itu bisa divariasikan, yang penting dicantumkan saja. Jadi data-data simulasi itu saya bebaskan, nggak masalah. Yang penting guideline-nya adalah masing-masing dia ada di area dari depot pengisian bahan bakar. Itu ada yang lain yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin terkait tugas ini. Untuk nama-nama anggota kelompoknya mungkin besok pagi, besok siang bisa disampaikan dulu ke saya. Jadi saya sudah tahu, oh berarti ada 5 apa namanya kelompok dengan masing-masing anggota seperti itu. Jadi pada saat Senin pekan depan nanti sudah bisa apa namanya tersampaikan seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bapak. Cukup ya. Izin Bapak bertanya Iya, buat boleh.
data-data yang kayak tadi kebocoran tadi itu pakai data yang di makalah itu nggak apa-apa ya? Pakai data yang di makalah nggak apa-apa, atau kalian mau berasumsi juga nggak masalah. Jadi misal mau berasumsi untuk data apa namanya, data diameter kebocorannya mungkin 1 meter, 1,5 meter, atau bentuknya sobekan, itu nggak masalah. Tapi yang penting nanti pada saat di resume kalian cantumkan sedetail mungkin. Jadi pada saat memilih, atau mungkin gini, di software itu kan ada apa namanya, ada ini ya, ada screenshot dari masing-masing pemilihannya itu ya, itu bisa ditampilkan di resume-nya. Jadi kami memilih robekan berbentuk apa, robekan seperti itu, ada yang bentuknya adalah lubang dan lain sebagainya, diameternya berapa ditentukan saja. Jadi parameter-parameter yang di apa namanya dipilih bisa dicantumkan seperti itu. Oh, ternyata tadi dari tadi saya itu ngirim materi itu cuma ke ketua kelas ya. Sorry, sorry, sorry. Sebentar, sebentar. Sambil menunggu saya kirim file, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? Ini untuk kuliahnya di Senin jam 7 itu terlalu malam nggak sih? Kalau terlalu malam nggak apa-apa ya. Saya mungkin nanti bisa mengatur waktu sih. Kalau dari saya tidak sih, Bapak. Gimana? Kalau menurut saya tidak terlalu malam, Pak. Soalnya kan juga kebetulan setelah sholat Isya juga. Oke. Oke, sudah terkirim ya materi hari ini. Sorry, kok muter lagi? Oke, sudah terkirim. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, tadi nomor saya sudah saya sampaikan ke ketua kelas ya, saya baik. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan materi apa namanya kuliah di ini. Kita ketemu pekan depan, insya Allah. Oh iya, untuk materi pekan kemarin ya, sudah saya kirim sekalian ya. Si mengirim ya berapa?
sambil menunggu materi saya kirim. Saya mau ditanyakan lagi. Cukup, Pak. Oke, mungkin berapa detik lagi kirim. Oke, sudah terkirim ya, filenya ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu pekan depan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, saya izin lagi ya.